tuh dia tuh kayak gini kak. Oke. Okay. Aduh, lumurin di peraga ini guys. Melon, iya melon. Oke. Okay. Dari samping okay. Lama gitu kayak massage ini kayak massage malam. Aku nih gratis gitu. Lama-lama tuh ke tengah gitu. Terus dia six pack. Dia cute gimana? Ya, oh ya udah. Jadi intinya kalau kece ya. Ya aku juga butuh dipuaskan. Lagi di YouTube channel aku, Vita Bella. So, kali ini aku kedatangan model seksi, cantik dari Bali. Oke guys, ini dia si wanita hot satu ini. Hai, aku Debi dari Bali. Aku mau tanya, kenapa bisa kepikiran dan masuk dunia modeling? Dulu waktu kecil, aku tuh punya tetangganya dulu tuh emang dia tuh kakak-kakaknya tuh sebelumnya ada model. Mama aku mungkin seneng kali ya sama anak itu artis, udah punya nama gede di Indonesia okay. Sekarang kayak gitu. Terus jadi dia itu yang ngebikin kamu kayak termotivasi. Iya. Jadi sebenarnya termotivasi, cuman ya emang kesel sih dibanding-banding. Nah, jadi aku tuh kayak okay, aku mau coba. Jadi pertama-tama tuh dulu aku suka ikut catwalk lomba-lomba. Pernah satu. Okay. Kayak gitu tuh pernah ikut-ikutan kayak wah, dari brand-brand. Jadi terus waktu sama disandingin sama dia tuh akunya kan kayak insecure gitu kan, oh, down yeah. Karena tahu dia udah profesional. Nah akhirnya ya udahlah aku tuh hanya jadi freelance aja. Suka duka jadi modeling tuh apa? Oke. Okay. Duka dulu. Dukanya, apa ya? Harus kuat sih, kuat iman. Kayak gitu. Kuat iman dalam artian kata? Kuat iman dalam berbagai aspek kayak kita tuh bagaimana merespon orang-orang yang kerja sama kita gitu. Okay. Contohnya kayak orang-orang jahil kan kayak sorry to say model tuh bisa dibilang dipandang sebelah mata. Oh iya, ya. Ember. Harus siap dibully sama netizen kali ya. Harus kuat iman kayak aduh gila. Kalau di ngomongin gini langsung down tuh lu tuh enggak akan bisa gitu kayak biasa aja lah maksudnya. Iya. Iya harus kuatin itu karena kita enggak minta makan sama mereka. Betul gitu banget. Kan. Jadi kayak banget. Terserah dia orang mau bilang apa kayak gitu kan. Toh ya toh juga sebenarnya kadang ya aku juga pernah sih kayak gitu ada di posisi yang dibilang apalagi kayak masalah ini gitu kan kayak retak lah karena pernah waktu itu netizen yang apa sih coba ngebully aku dan at the end sih akhirnya dia dibully. Masalah sukanya apa? Sukanya banyak teman kenal. Oh kamu temen ini kayak dunia tuh jadi sempit gitu kayak okay. Oh kenali seneng banyak temen privilege-nya kali ya okay. Kayak kalau di Bali sih karena dia tahu kita model dan banyak teman-temannya cantik jadi kayak ini kuncinya kali ya buat teman-teman di sana apa jadi masuk kayak Dev ajak dong teman-temannya party di klubnya kita ntar gratis 2 botol gitu. Oke, jadi Pak party gretongan ya, party gretongan ya. Emberan. Pengalaman unik kamu apa sih? Ini bisa dibilang pengalaman buruk sih. Kayak di satu hari waktu itu tuh aku lagi photoshoot di luar, kayak outdoor. Oke. Okay. Itu di mana nih? Ini di Bali. Oh, oke. Okay. Jadi ceritanya dia tuh mau buat badan aku shining, jadi pakai oil gitu. Nah kan kalau di pantai itu otomatis bikini dong jadi cuman atas sama bawahan terus pas lagi dijemurin oil seluruh badan jadi kebetulan aku waktu itu lagi ND jadi
bantuin aku dan nge-touch bagian melon aku. Oke. Abis itu oke, aku masih fine. Abis itu di sekitar melon aku tuh dia touch-nya kok lama banget ya gitu kan. Okay. Kok jadi kayak massage terus, gratis gitu. Lama-lama dia ke tengah. Iya, lama-lama kok kena ke choco chip aku gitu. Jadi kayak oke. Okay. Ini kayaknya bukan buat ngolesin deh, kayak ambil kesempatan yeah, dalam kesempatan gitu kesempatan. Ya kan. Oke. Okay. Aji mumpung ya. Sorry itu sih ya. Jadi aku tuh kan emang sukanya prefernya ke bule. Oh oke. Okay. Jadi kalau desenya bule yang megang-megang aku kan nggak apa-apa okay. Lagi aja malah aku minta yang lain juga dong ya kan. Tapi kan harus dilihat juga dulu dong. Kalau iya. Misalkan ternyata bulenya tapi yang apa sih bentuknya juga yang malesin. Ya kalau ya pilih-pilih juga ya kan walaupun bule iya, iya, kan iya. Ya kalau yang nggak masuk. Tapi kan kalau misalkan ternyata orang kita terus dia six pack terus dia cute gimana? Ya, tidak juga sih. Oh ya udah. Jadi intinya kalau kece ya. Tunggu dulu deh. Aku tuh jadi kayak yang penasaran gitu ya. Si fotografer tuh maksudnya kayak ngeraba-raba gimana? Iya, gitu. Jadi kayak gini loh. Kan aku tuh waktu itu sesi bikini kan. Oke. Okay. Masih bikini nih. Terus aku lepas gitu, Kak. Okay. Nah, habis itu dilumurin dong dari badan, tangan, okay. Sampai bawah. Itu tuh dia tuh kayak gini, Kak. Oke. Okay. Aduh, lumurin di peragain nih, guys. Melon iya, melon itu. Okay. Dari samping okay. Lama gitu kayak massage yeah. Ini kayak massage malam aku nih gratis gitu. Lama-lama tuh ke tangan gitu. Jadi aku tuh step back ini kayaknya udah enggak bener deh. Tapi ketengahnya tuh yang dia ketengah, bukan yang tiba-tiba kayak gini. Iya gitu. Kayak gini nih jadinya. Itu kan bukan kayak gini aja kan? Eh lihat dulu dong, lihat dulu jarinya aku nih. Jadi masalahnya tuh yang kayak gini, apa tiba-tiba nih yang ini kayak gini? Iya, jadi jempolnya tuh ikutan main juga. Jadi kan, oke, okay, oh my god. Itu bukan. Itu jadinya kayak plus-plus ya. Iya, jadi plus-plus gitu. Jadi kan akunya suka kan, tapi orangku gak suka orangnya. Tuh catat, dia suka. Aku suka, tapi ada tapinya. Tapi iya, tapi gak dia gitu. Oke. Okay. Kayak gitu, Kak. Terus, ada lagi gak cerita apa namanya? Cerita-cerita yang unik-unik. Iya, nak. Kenakalan yeah. Anak-anak itu ya. Anak-anak fotografi. Iya, jadi waktu aku kan gak di Bali aja nih. Jakarta juga, jadi ada beberapa orang yang emang juga nyuruh kesempatan kayak waktu itu. Pastilah ya. Iya, jadi pas lagi aku benerin pot, maksudnya minta bantuin benerin baju aku, kan aku pakai karena pakai lingerie, kalau kan pakai cuman pusat sama panties, jadi pas lagi dia minta bantuan benerin gitu belakangnya. Benerin rambut terus kadang-kadang kena ketouch gitu okay. Kayak sengaja gitu aja mumpung ya melonnya tuh kena terus ya kok terus-terusan ya kenanya kayak benerin terus kamu yang komen gak kayak yang ini apa sih kayak gitu iya, apa sih. Yang jadi aku ajak bercanda aja jadinya Tapi, jadi biar suasana tuh juga nggak tegang gitu ya, jadi yang bercanda. Okay. Tapi ya kalau emang jadinya keenakan dirinya atau keterusan ya pasti aku pas tahu sih. Oke. Okay. Kecil lama atau panjang cepat? Dijilat atau diremas? Suka keluar di mulut atau di perut? Tapi dia sempat berarti ya megang? Tempel cuman seret. Itu private sih di kamar. Speng kayak. Kalau speng daerah pitch aku itu nggak apa-apa, aku malah ayo lagi.